Sini dulu, dulu esatera di belakang sini, sini. Lur, sini lur, sini lur. Semua enggak apa-apa sini, belakang. Ini menghitam mulai, Gus. Iya. Ini merah seperti ini ya. Sini. Lidahnya dibuka. Nah. Nah. Kalau enggak 1 menit ini trik. Setuju, setuju? Nah. Salam persaudaraan. Nah ini karena nggak ada kayu ya, mungkin kita pakai besi aja. Kita pakai besi saja. Nah seperti ini masih dibakar. Nih, masih dibakar ya, nanti sampai merah dulu. Sampai merah dulu. Dulur-dulur sini aja. Gak apa-apa sini aja semuanya. Tunggu sampai merah dulu. Nih, ini sampai merah dulu, nanti kalau sudah merah baru kita lakukan. Bukan ilmu hikmah ya. Ini hanya hiburan saja ya. Hanya hiburan saja. Nah, ditunggu sampai merah. Nah, sudah merah ya. Sudah dimatikan lampunya ya. Sudah merah. Ini biasanya katanya pakai kikir. Kita nggak perlu pakai kikir. Pakai apa aja boleh. Besi bawa sini boleh. Siapa yang mau ambil besi? Coba pedang bawa sini pedang. Pedang saya tadi wes, bawa sini wes. Nah, seperti ini. Ini panas loh ini, nih. Nih, ini merah seperti ini ya. Sini, lidahnya dibuka. Nah. Nah. Sebenarnya yang lebih mantap itu nanti. Nanti kita ambilkan itu dulu. Sik. Atau mungkin saya begini Mas Dani yang menempelkan. Gitu nanti ya. Tunggu ya. Enggak mau nanti ada apa-apa Gus saya ngelapor polisi ya. Enggak, ini ya. Hiburan aja, ini hiburan. Hiburan dengan pesilat. Beliau kan ahli pesilatnya. Sini dulu esatera di belakang sini, sini. Lur, sini lur, sini lur. Semua enggak apa-apa sini belakang. Ini menghitam mulai Gus. Iya. Suka saya, alhamdulillah. Sini, siap, sini aja, nggak apa-apa, ke belakang mas. Siap, siap. Hei, sini Kang, sini Kang. Sini, nggak apa-apa. Oke, buat teman-teman, jadi di sini juga kedatangan banyak sekali sahabat-sahabat kita dari Esaterate juga ya, ya mas. Ini Daniel. Tanpa saya kasih tahu, saya sudah sembunyikan kita padahal. Kita coba sembunyikan. Ayo sini dong. Ayo, PST. Sini mas, nggak apa-apa mas, masuk sini, masuk kamera nggak apa-apa. Hampir saja di padepokan Kusam Sudin ini menghitam ini. Ini udah menghitam. Ji, sini sih. Ya, kan? Ini aduh, ini kita silent loh padahal. Iya, ya. Saya udah ini. Tapi nggak apa-apa. Tadi udah selesai mas, dari siang kita pembuktian. Siap. Oke, siap. Sudah merah? Sudah merah, ya? Sudah merah? Mas Hadi mau mencoba? Ya, Gus saja. Ada yang mau mencoba nggak? Ada yang mau coba? Mas Hadi saya yakin bisa. Yuk. Monggo, biar Gusnya aja. Jadi okay. Seperti ini. Ini merah. Coba lebih dekat kameranya ke saya. Itu balik benar sini coba Mas Dani. Ini yang pertama, yang kedua kita pencet, namanya ilmu kesepuhan ya, kalau orang Jawa bilang itu ilmu sepuh, biasanya dulu itu buat bikin-bikin apa keris gitu. Coba pedang saya mana pedang, sambil nunggu merah dulu. Iya Mas Dani mau coba nanti aja. Saya harus belajar triknya. Saya yakin tetap trik. Oh, ini. Tetap trik ya? Saya yakin tetap trik. Nanti kita ajarin triknya. Saya tetap tidak percaya ini suatu kesaktian. Bukan. Ini, saya nggak bilang kalau ini kesaktian. Ini hanya sebuah hiburan saja. Hiburan saja. Nanti yang kedua, Mama. Saya lebih suka kata-katanya dengan hiburan. Siap. Dibanding suatu kesaktian. Saya nggak pernah bilang kalau saya sakti. Oke. Siap. Tidak kekir ini. Aku jadi kuyo loh, cabdi aku. Ya, yang kedua. Ini nanti kita buat yang kedua. Kayu tadi. Amit sayang. Ya. Baik.
Live. Live aja nggak apa-apa. Ntar gue saya izin ntar, saya masukin ke live dulu. Live ah. Siap mas dulu. Ntar Gus ya. Ntar lu Gus. Ada nggak mas? Anu. Ntar Gus, izin Gus. Iya. Jangan panik ini. Iya. Cepat kan? Atau ini aja loh. Tapi dikit sih ini. Ini apa-apa. Rencananya mau diapain ini Gus? Ini rencananya mau ditusuk. Aduh, kalau saya ini udah kebal Gus. Woi, siap. TikTok kena kekerasan ini? Iya, kamu kena benet kalau TikTok. Iya. Kalau TikTok itu aja. TikTok itu aja. Oke, rekam aja Mas. Ya, yang kedua saya minta untuk apa namanya dari krunya beliau beli silet. Beli silet. Jadi nggak usah, Gus aja kalau di slide nggak apa-apa. Saya nggak cuman aja yang beli. Kalau saya yang beli tetap nggak cocok. Gimana, malam di depan ada warung. Depan ada warung. Siapa yang beli? Sayang loh. Enggak lah. Pohon apa ini? Pohon pule. Ah, kelamaan tumpul goloknya. Palsu ya. Ini bukan tentang palsunya. Lama kalau tajam sekali tebas aja. Yolah, nih, menyot nih loh. Tuh, pengot. Yo, yo. Ini kan ini bebas kan saya kan gimana nih? Iya, ya bebas. Iya, ya, wes. Jadi apa adanya aja. Belum udah meleyot nih loh. Siap, siap, siap. meleyot ya. Karena mungkin buat iris goloknya. Iya. Nah, golok tuh ada tebas, ada iris. Iya. Wes. Ketebalan, timengot. Enggak, itunya ketebalan nanti. Serius ini. Ini kita coba. Sini dulur enggak apa-apa mau di belakang sini, masuk kamera biar kelihatan rame. Ini nanti kalau dikatakan trik, maka Mas Jani juga suruh coba ya. Mas Jani juga disuruh coba. Ya. Nah, yuk sebentar sini dulu. Balik lagi. Numpang bacok doang di sini. Kompornya enggak gini ya. Hah? Enggak habis ini ya, Gus? Gasnya ya. Gasnya habis. Udahlah, udah. Ya wis. Yang pertama ini dulu. Ya. Wah, oh. Itu dong. Ya. Nah, jadi kan Mas Jenny tadi menganggap ini kan trik, ya kan? Ini kan trik. Karena saya enggak bisa triknya, nanti bahaya bagi saya. Enggak, namanya trik itu siapa aja bisa. Enggak, Gus. Jadi trik-trik dan teknik itu butuh latihan. Kalau kamu melakukan trik enggak butuh latihan, itu bisa membahayakan kamu sendiri. Bahaya. Sulap juga harus latihan kan, walaupun itu trik kan. Yes. Masuk. Trik suruh coba enggak berani ngomong ya, tanya. Karena saya belum tahu triknya, Gus. Enggak ada triknya, ini cuma dibakar. Ya. Enggak, ini dibakar nih, satunya nih. Enggak, tadi sangkut pautnya dengan nebang-nebang tadi apa itu? Ya nanti. Oh, ada kelanjutannya, oke. Iya, santai, santai, santai. Atau mungkin ini. Masuk, kebakar. Oh iya. Soalnya kan tadi bilangnya kalau pakai kikir atau apa itu kan trik. Makanya saya pakai yang ini. Nah, sekarang kalau ini trik, ya, ini trik. Kalau saya melakukannya dengan trik atau mungkin ada sesuatu di saya. Nah, itu kan artinya saya melakukan trik. Kalau melakukan trik mungkin ada minyaknya atau apa kayak begitu. Coba sekarang sampai yang praktekan. Kan trik. Ya, tapi secara logika saya pernah mendengar ya kalau misalkan menjilat apa ya? Coba dipraktekkan. Itu kalau kena air liur tuh nggak apa-apa. Nah, iya. Tapi saya nggak berani karena saya nggak paham triknya. Tapi katanya kalau panas itu kena air liur itu nggak apa-apa asal nggak ditempel lama-lama. Kalau mau tempel lama-lama, gimana? Ojo nesu-nesu terus. Siapa ini coba? Gus lah. Kan ini trik, coba ya. Itu loh.
Ya saya nggak bisa triknya. Oh, coba sekarang tunjuk siapa aja wes yang mau ya, apa namanya dicoba. Ya Mas Adi, saya yakin Mas Adi bisa. Ya, yang mana maksudnya? Ya siapa aja tunjuk. Suruh. Enggak. Kalau yang suruh sini. Ada yang mau maju gitu. Ya. Asal bukan kameramennya. Asal jangan kameramen. Jangan asal kameramennya. Ayo siapa? Warga PSAT. Enggak panas kok, dingin. Panas sampai eh? Berani? Mau cuma trik ini? Trik kalau cuma ditempel sekali-sekali doang. Sini. Anak saya wis. Trik cuma ditempel doang. Ya. Makanya Mas ini tak suruh nempelin doang gitu. Kalau 1 menit saya masih bisa berubah pikiran. Iya. Gimana? Nah. Monggo. Dijilat aja. Diganti. Siapa? Ada peran pengganti ini. Ya kan diganti coba. Jenengan. Enggak, Masnya 1 menit. Enggak. Ilmu hikmah itu bukan seperti itu. Loh, jadi, loh 1 menit loh. Iya, makanya kalau trik coba dicoba. Kan saya enggak ngerti tekniknya. Nanti saya belajar dulu, Gus. Iya. Enggak perlu teknik. Atau siapa? Mau coba? Siapa mau coba? Ayo pegang stopwatch yuk. Sini. Panjangnya sini. Yuk, 1 menit, Mas. Enggak lah. Tempel 1 menit. Kalau enggak 1 menit ini trik. Ini parah nih. Setuju. Wah. Tapi ada yang berani coba sini? Kita belajar dulu nanti. Oh iya. Saya berani loh, tapi saya belajar dulu. Siap. Ketika saya sini nanti saya praktekkan. Ya berarti nunggu sampai ke sini lagi ya. Nanti kalau sampai ke sini nanti baru dicoba. Tapi enggak gimmick, bukan berarti kita harus berkepanjangan ya, enggak gimmick kan? Siap. Mantap. Siap. Kalau coba sama batang rokok gimana? Mana? Ini rokoknya. Ya. 1 menit berani aku. Coba. Oh, tak rokok. Oh, kalau dia 1 menit berani. Dari betul. Alam. Kan dari alam. Siap. Sama membara juga, sama ada bara apinya juga, ya kan? Berbeda antara gini loh, apakah panas itu hanya dengan benda-benda tertentu, enggak netral semuanya bisa? Iya. Termasuk kalau biasanya, mohon maaf nih, kalau jadi pesulap bisa menggunakan kikir. Oh, karena gitu. Kikir itu dia menyerap panas. Beda kalau dengan besi-besi yang lain seperti okay. Itu. Terus, tadi ini dia pakai batang rokok nggak apa-apa loh ya? Ya monggo kesal, nggak ya, apa-apa. Sini Mas, sini. Pakai ya, ini sini, malah sini, lebih mantap Kang. Kan aku ngetes dari alam. Oh iya, wis. Tapi kalau pakai ini lebih mantap. Akan request. Oh siap. Oh maksudnya sampean request ke Gus pakai rokok gitu? Yes mana? Rokoknya sini. Itu siapa? Rokok. Mataku silau ini. Enggak. Mau lur ya. Mas Jenny? Ya. Uwe. Kok kita kan lo. PSAT mantap. Lur dari alam lo ya. Dari alam. PSAT mantap. Kita tunggu Gus 1 menit. 1 menit. Siapkan stopwatch. Stopwatch Gus 1 menit tempel di lidah. Ya siap. Santrinya ada yang mau? 1 menit yuk. Ambulan. Saya yang pegang. Gini, apa namanya? Saya coba 1 menit, sampai coba dulu kebelet sampean. Saya nggak tega. Masnya mukanya ini banget ya. Ini pun mas. Jangan. Beliau ini yes. Taat kalau disuruh Gus langsung ya. Iya, intinya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak mau. Untuk hiburan apa-apa. Saja, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kesaktian. Ini kita sambung persaudaraan dengan beliau Mas Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pedang buat apa, Mas Jen? Hah? Ini pedang buat apa? Gus, pedang ini buat apa ini? Nanti aja. Hah? Nanti eh. Settingan. Ini belum kelar, Mas. Gimana ini? Boleh dilihat nih, banyak yang nonton nih. Gimana nih maksudnya? Maksudnya gimana ini? Gimana? Mau apa? Gimana? Enggak, pedang tadi itu buat apa, Gus? Maksudnya, Gus? Eh? Pedang tadi. Ada yang berani coba? 1. Oh, 1 menit ditempel, Gus. Coba ditempel. Coba. Saya enggak bisa. Saya enggak bisa. Gusnya tuh. Oh mau dicoba? Mau coba? Ya. Ini ada ini? Enggak. Ini, oh ini, yang ini? Gus, ini ya. Buat apa ini? Next, kedua. Hah? Gimana maksudnya? Aduh, amit ya. Gak jelas ya?
Kalau ini. Gus, ini selesai, Gus. Kalau ini parah nih. Cepat tua engko ho tenang.